Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah pada Ramadan kali ini bermula daripada 21 Ramadan, iaitu Ramadan yang 10 yang terakhir. Kita telah mengeluarkan dana sebanyak RM8,000 dan diinfakkan kepada 16 tempat yang terpilih. Okay, kita tengok satu-satu. Yang pertama adalah Al-Imdad di Kuala Krau. Yang kedua adalah Al-Islah di Kuantan, kalau tak silap. Okay, yang ketiga adalah Ma'had Insani, kalau tak silap saya, di Negeri Sembilan. Yang keempat adalah Ma'had Imam Malik Jergoh di Langchang. Yang kelima adalah Tahfiz di Batu Talam. Yang keenam adalah malam yang ke-25. Sejak saya tengok malam yang ke-25, kita telah infak di Pondok Tok Mengkarak di Mengkarak dan juga di Tahfiz Al-Istiqamah sebanyak RM500. Begitu juga dengan 26 Ramadan adalah di Tahfiz Al-Abrar. Seterusnya 27 Ramadan adalah di Tahfiz Merlimau Melaka. Dan seterusnya malam yang ke-27 lagi adalah Mak Tahfiz Bahrain di Kelantan, kalau tak silapnya. Dan yang seterusnya juga malam 27 di Kompleks Masjid Beranang. Okay, ini apa ni, Mak Tahfiz Raub mengucapkan jutaan terima kasih. Jom kita dengar dia. Jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih kepada semua penyumbang. Selamat berpuasa dan selamat hari raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin. Tawakkalallahu minkum. Okey, itu tadi daripada Mak Tahfiz Al-Quran Azizur Rahman, Kampung Batu Talam, Rauk Pahang. Dan malam yang ke-28 adalah di Masjid Al-Ihsaniyah. Okey, Kuang, Selangor Darul Ihsan. Malam yang ke-29, Rumah Anak Yatim Nurul Iman di Mentakak, Pahang. Okey, seterusnya malam yang ke 29 juga Ma'had Ibnu Katsir. Ma'had Ibnu Katsir Adiyan. Seterusnya, okey, ini di senaraiannya lengkap. Malam 21 Al-Imdad Kuala Krau. Malam ke-21 juga Tahfiz Al-Islah. Malam yang ke-22 adalah di Kapal Surah Az-Zahir Kuantan. Malam ke-23 Tahfiz Insani Negeri Sembilan. Malam yang ke-23 lagi Kampung Jergoh, Mak Tahfiz Imam Malik. Jadi malam ganjil kita telah infak sebanyak RM1,000. Kita gandakan dia. Malam 24 di Tahfiz Azizur Rahman yang tadi tu. Malam yang ke-25 adalah Pondok Mengkarak, Tok Mengkarak. Malam yang ke-25 juga lagi di Tahfiz Al-Istiqamah. Malam yang ke-26 adalah Mak Tahfiz Al-Abrar di Bentong. Malam yang ke-27 adalah Pembangunan Madrasah Tahfiz Al-Quran Ibnu Talib. Dan malam ke-27 lagi adalah Tahfiz Bahrain di Pengkalan Cepa. Jadi malam ke-27 ni kita spot lah sebagai malam ganjil yang istimewa. Jadi kita telah infak sebanyak RM1,500. Malam yang ke-27 lagi ke Tasik Kesuma Beranang. Jadi malam ke-28 Masjid Al-Islahiyah Kuang. Malam yang ke-29 Rumah Anak Yatim Nur Imam Mentakak. Malam ke-29 lagi Surah Al-Hidayah. Dan malam yang terakhir Mak Tahfiz Ibnu Katsir yang Kedah. Jadi itulah tadi semua sekali apa ni, infak yang telah diselesaikan oleh apa ni, Tabung Amal Respect Group untuk dana tetap pada tahun 2021. Jadi tuan-tuan yang terlibat boleh cek nama dalam Excel ini. Sekiranya ada tertinggal boleh PM Abi
untuk kita perbetulkan dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.